Gimana jadinya ya guys, kalau kita harus milin satu persatu koin dengan ukuran yang berbeda-beda? Pasti akan memakan waktu banget. Tapi tenang aja, ada sebuah alat penyortir koin yang mempermudah kok. Gak cuma itu aja, masih ada lagi mesin dan alat penyortir lain yang gak kalah unik. Inilah mesin-mesin dan alat-alat sortir paling kreatif dan luar biasa unik. Eits, tapi tunggu dulu. Bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Sortir koin. Koin sebanyak ini gimana cara misahinnya sesuai ukuran ya? Waduh, capek deh. Nah, ternyata guys, caranya mudah loh. Kita cuma perlu menggunakan alat penyortir koin yang satu ini. Inilah koin sorting trays, sebuah nampan penyortir koin yang terdiri dari 4 bagian dengan masing-masing memiliki lubang ukuran koin yang berbeda. Koin yang lebih kecil akan jatuh ke bawah hingga koin terkecil tuh. We got our pennies. Jadi praktis kan? Lego Head Sorter. Nah, nggak jauh beda dengan alat penyortir koin, guys. Kali ini alatnya berguna untuk menyortir mainan Lego. Kita lihat aja tuh, alat ini berbentuk tabung gas di mana di dalamnya juga terdapat saringan dengan lubang yang berbeda ukuran. Terdapat 3 saringan yang mana paling bawah terkecil. Tentu aja alat ini akan semakin asyik untuk main anak-anak ya guys. Sortir permen. Nah, kalau mesin yang satu ini digunakan untuk menyortir permen sesuai dengan warnanya. Permen yang akan disortir dimasukkan ke dalam hopper di bagian atas. Setelah itu, permen yang disortir dimasukkan ke dalam 6 mangkuk di sisi bawah mesin sesuai dengan warnanya, guys. Mesin bisa memilah sekitar 2 potong permen per detiknya. Alat ini menggunakan microcontroller Arduino dan motor stepper untuk gerakan cepat dan tepat, guys. Terdapat juga sensor warna, dan perangkat ini dilengkapi dengan LED di beberapa tempat yang melengkapi tampilan mesin secara keseluruhan. Gimana, guys? Sortir logam. Sebuah perusahaan bernama RedWave membuat sebuah mesin canggih yang bisa menyortir logam sesuai dengan jenisnya, mulai dari aluminium, tembaga, kuningan, stainless, dan juga berat serta ukurannya, guys. Bisa kita lihat secara otomatis logam berjalan ke dalam mesin sortir ini hingga masuk ke dalam wadah akhir sesuai dengan penyortiran jenisnya. Kalau begini sih jadi mudah banget ya guys pekerjaan kita. PLC. Sebuah perusahaan Nevon Project membuat sebuah mesin penyortiran barang yang keren banget loh. Mesin akan berjalan membawa produk, kemudian didorong dengan mesin sesuai penyortiran. Mesin ini menggunakan programmable logic controller atau PLC yang kuat bersama dengan sensor warna yang memberikannya kemampuan merasakan warna sambil memilah berbagai jenis produk. Mesin akan beroperasi dengan bantuan piston sehingga lebih akurat dan tepat saat memilah-milah. Mesin ini bisa digunakan dari skala kecil hingga perusahaan manufaktur besar, guys. Sortir plastik. Mesin yang diproduksi oleh perusahaan Meyer Cina ini benar-benar canggih karena bisa menyortir plastik dari warna. Mesin bernama Anku ini bekerja dengan sangat praktis. Bisa kita lihat ya guys, plastik yang warna-warni dituangkan ke atas corong wadah pada mesin. Terus tombol ditekan dan mesin akan berjalan membawa plastik ke wadah sesuai warna seperti merah, putih, kuning, dan lainnya. Sortir baut. Lain halnya dengan mesin yang satu ini. Mesin yang dikembangkan oleh Unilogic Technologies ini digunakan untuk menyortir produk dari mulai baut, guys.
Dengan kemampuan tinggi dan cepat, mesin ini bisa menyortir baut-baut yang cacat saat setelah diproduksi. Dari cacat kepala, panjang, hingga cacat ulir pada baut. Selain itu, mesin ini juga bisa disambungkan langsung dengan komputer. Wah, canggih! Sortir pancake. Sebuah pabrik roti Honey Top Speciality Foods menggunakan mesin yang dikembangkan oleh perusahaan ABB Robotics untuk menyortir dan menumpuk pancake dengan efisien, higienis, fleksibel, dan yang paling penting, produktif. Robot Flex Picker ini memiliki kecepatan dan ketepatan yang luar biasa banget loh guys. Robot ini mampu menangani 110 pik per menit yang menakjubkan dan menumpuk pancake dengan tepat sesuai ukuran dan tentunya sangat cepat. Wah guys, luar biasa banget ya alat-alat penyortir yang sudah kita lihat tadi. Mana nih favorit kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih.